Oke guys, kita lanjut meneruskan uploadan yang sebelumnya ya bosku, yang di jembatan cinta ala Eropa. Terus ini mau ke Osaka City, public hall. Di sini tuh nanti ada gedung, ntar lagi gedung warna merah. Nanti kalau di musim apa itu di sini ada layar tancap gitu. Nah, tuh guys. Di situ ada layar tancap nanti berisi video dan animasi. Yang nonton banyak. Tiketnya gratis, bosku. Nanti kapan ya? Lupa di share di Google ada itu. Ya. Acaranya kapan? Gue selalu mesen nih bang nih kono. Ada cedak ya. Kok ada layar tancap ya bang? Sampai. Gitu. Tapi rata rona gitu ya rata cedak. Ini kanan kiri kan kita. Tidak apa. Taruh apa? Ini. Ini ya. Bang, kok perasaan gue enak singgari itu? Enak singgari apa? Apa? Ya iya. Dompet, HP. Wis. Wis aku, teman? Taruh apa? Teman. Pun petang ya? Iya. Wah, kayak lampunya. Di. Kok nambah pake sana paling? Enak? Kayaknya. Betul? Bang. Hmm? Sama-sama. Sama-sama.
siji loro siji loro telu Oke guys, waktu kita sudah cukup di Osaka City Public Hall. Kita lanjut. Enggak tahu ini mau ke Umeda atau ke Namba atau ke Namba Park atau kemana. Kalau waktunya nuk nanti dilanjut guys. Untuk sementara ini kita menuju ke Namba dulu untuk makan dan translate. Oke bos. Jangan lupa supportnya ya, seperti biasa. Oke, saya lanjut mau meneruskan perjalanan dulu. Semoga video dan konten-konten dari AM bermanfaat untuk kalian semua. Yuk. Yos. Oh ya guys, tempat sini tuh cocok buat sama keluarga juga. Sama pasangan, sama keluarga besar marga. Cocok guys, gratis loh di sini. Terus kalau toilet gimana om? Terus makanan gimana, toko gimana? Kalau sebelum mau kesini mending bawa makanan dulu dan jangan lupa bawa kantong kresek untuk sampah ya. Terus kalau makanan tadi ada makanan kecil sih di sini, dekat-dekat sini. Makanan kecil siap saji. Kayak warung kecil gitu, kafe ada. Fotonya karo Pak Bang. Ya kalau lebih baik ya bawa dari rumah guys, terus bawa tikar gitu kan, wah asik betul.